kita mulai dengan game yang ke-10 yaitu Moose. Moose merupakan salah satu permainan yang dikembangkan oleh developer Magma Mobile. Game dengan ukuran ringan ini menawarkan konsep permainan seperti game Unblock Me. Perbedaannya, di sini pemain harus membuat tikus lolos dari labirin balok-balok putih. Anda harus membuat jalan keluar untuk tikus agar bisa keluar dari labirin yang rumit. Anda hanya perlu menggeser-geser balok putih ke kanan, kiri, atas, atau bawah. Jika Anda bisa membuka jalan dengan cepat, maka Anda bisa mendapatkan koin lebih banyak. Bisakah Anda membuat tikus keluar dari labirin rumit? Jika Anda bisa melakukannya, langsung mainkan game berukuran 4. Game ringan ke-9 adalah Biggie Truck. Meskipun game satu ini memiliki grafis yang tidak terlalu baik, namun Biggie Truck ini merupakan salah satu game ringan Android terbaik. Dalam game Biggie Truck ini, Anda akan mengontrol sebuah truk besar. Anda harus menjalankan truk tersebut di jalur yang penuh rintangan. Mungkin Biggie Truck bisa menjadi game yang sangat adiktif untuk Anda. Pasalnya, rintangan yang ada pada game Biggie Truck ini cukup membuat pemain gregetan. Di samping permainannya yang simpel, game Biggie Truck ini juga memiliki kapasitas yang tidak berat. Anda hanya perlu menyediakan 8,2 MB saja untuk memainkannya. Sangat ringan bukan? Download gamenya melalui link deskripsi. Ke-8 adalah Zombie Smasher. Jika Anda ingin bermain game yang ringan di bawah 10 MB, maka pilihan yang tepat untuk mendownload Zombie Smasher. Ini adalah game yang sangat ringan, hanya 46 MB saja. Namun, Anda dijamin ketagihan saat memainkan Zombie Smasher. Tidak sulit karena semua pengguna yang berumur di atas 12 tahun boleh memainkannya. Cara bermainnya, Anda hanya perlu membunuh zombie-zombie yang ada dengan cara tap pada gambar zombinya. Tapi, setiap level punya tingkat kesulitan berbeda dengan zombie yang lebih menantang.
Game ringan ketiga adalah Dr. Driving. Dr. Driving bukanlah sebuah game balapan mobil seperti drag racing. Dr. Driving ini lebih kondong sebagai game simulasi untuk menyetir mobil. Di sini, pemainnya akan diminta untuk berkendara dengan baik. Tidak hanya itu saja, ada beberapa misi yang harus dituntaskan. Misalnya, Anda akan diminta untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Terkadang Anda juga akan diminta berkendara dengan harus menghemat bensin. Anda juga tidak perlu khawatir kesulitan memainkan Dr. Driving ini. Pasalnya, semua kontrol yang ada pada Dr. Driving sangatlah mudah dan tidak membuat pusing. Mau coba? Anda bisa melonggarkan kapasitas 9,9 MB untuk download game. Game ringan kedua adalah Pixel Dungeon. Pixel Dungeon merupakan game tradisional bergenre roguelike. Roguelike sendiri merupakan salah satu subgenre dari RPG yang memiliki ciri khas berupa random level generation, tampilan grafis berbasis tile, serta kematian yang permanen. Di dalam game ini Anda harus menjelajahi setiap sudut Pixel Dungeon yang sangat menyeramkan. Di sana Anda harus mengumpulkan berbagai item, melawan para musuh yang menghalangi, serta menemukan Amulet of Yender yang merupakan misi utama dari game ini. Pixel Dungeon sendiri merupakan game yang dibuat oleh Watubu. Tampilan grafisnya yang sederhana membuat game ini sangat ringan dan hanya memiliki ukuran sebesar 4,2. Game ringan yang pertama adalah Voxel Invaders. Masih ingat dengan game arcade atau dingdong yang cukup populer di era 80 hingga 90-an. Nah, kini Anda dapat kembali bernostalgia dengan game tersebut di perangkat Android melalui sebuah game yang bernama Voxel Invaders. Di dalam game ini Anda akan mengendalikan sebuah pesawat tempur luar angkasa untuk menghancurkan berbagai serangan dari pesawat musuh. Para musuh tersebut biasanya akan datang berkelompok dengan berbagai variasi serangan yang harus kita waspadai. Tidak ketinggalan pula game ini menyuguhkan efek suara dan soundtrack klasik yang akan mengingatkan Anda kepada mesin game arcade. Voxel Invaders ini hanya memiliki ukuran sekitar 4 MB.